tidak ada kaitannya dengan Perda nomor 2 tahun 2010 karena ini merupakan himbauan kearifan lokal. Jadi ya saya tegaskan tujuan utamanya adalah kita sama-sama menghargai umat Islam yang sedang berpuasa. Jadi di poin E itu dilarang warung nasi, restoran buka di siang hari. Bukanya itu diperbolehkan jam 4 sore. Soal adanya kritikan ini melanggar hak asasi manusia terus. Saya kira itu Pak Ketua MUI yang menjawab. Ini kan sudah dijawab ya. Penegasan aja Pak dari